warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku Isti Rosyani. Dan buat kalian yang baru gabung, selamat datang di YouTube channel aku. Dan bagi kalian yang belum, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Di video kali ini, sesuai dengan di judul, aku bakal review produk yang aku bakal sharing ke kalian pengalaman aku pakai selama kurang lebih 1 mingguan. Nanti kedepannya juga kalau misalkan udah 1 bulan atau sampai habis, gimana hasilnya di kulit muka aku, dan juga aku bakal review lagi ya. Nah, langsung aja aku bakal liatin ke kalian. Nah, ini dia produknya. Ini Kojisan yang udah beberapa tahun kebelakang itu sempat viral juga ya. Nah, oke, langsung aku kasih tahu kalian aja. Nah, sebelumnya aku bakal cerita dulu. Jadi aku ini itu belinya di Alfamart. Sebelumnya aku itu mau beli pencuci muka yang merek lain yang biasa aku pakai, cuma kebetulan waktu itu di Alfamartnya kosong, jadi aku beli aja Kojisan ini karena emang kebetulan aku itu penasaran juga sama produk ini yang emang udah lama sempat viral juga gitu ya. Nah, langsung aja aku beli ini. Tapi waktu itu ini tuh ada dua pilihannya gitu ya, ada yang plat merahnya gini sama yang enggak. Dan aku baca juga ini tuh new ya, baru ya. Jadi yang plat merahnya ini tuh with hydro moist sama hydrating and moisturizing, katanya gitu ya. Jadi aku beli yang ini aja. Terus untuk ukurannya, ini itu ukuran yang kecil ya, yang 65 gram, karena emang aku takut cocok enggak cocok gitu ya. Jadi aku beli yang kecil aja. Ini tuh harganya murah banget, cuman Rp17.000 aja. Nah, jadi ini tuh ukurannya kalau nggak salah ada 3 ya, ada yang kecil yang aku beli ini, sedang sama yang besar. Jadi aku cobain yang kecil, yang ini ya. Oke, sebelum nanti aku kasih tahu kalian hasilnya gimana sih di kulit muka aku selama pemakaian 1 minggu ini gitu ya. Nah, aku itu bakal kasih tahu kalian dari segi kemasan. Nah, menurut aku ini tuh yang terbaru dari si Kojisan, karena ada plat merahnya gini. Kalau yang lama kayaknya gak ada ya, aku sama sekali belum pernah pakai juga yang lama. Jadi aku bener-bener ini perdana pakai si Kojisan. Nah, ini tuh ukurannya yang 65 gram dan di sini udah ada keterangannya ya, di sini di belakangnya. Di sini tuh ada keterangan cara pakai, terus di sini juga ada badan foamnya. Jadi kalian gak perlu khawatir, ini aman berarti ya. Terus di sini tuh ada klaimnya dan semuanya sudah ada di belakang kemasannya ini gitu. Nah, untuk kemasan dalam untuk sabunnya sendiri itu warnanya orange. Aku bakal kasih tahu kalian videonya di sini ya. Itu pada saat aku unboxing itu warnanya orange ya. Terus aku pakai itu kalau misalkan kalian mau irit ya, aku suka lihat-lihat juga gitu ya di video yang lain. Terus aku juga lihat di review orang lain juga, katanya kalau misalkan kalian pengen irit, jadi si sabunnya itu kalian harus potong-potong jadi beberapa bagian gitu ya. Jadi nggak semua kalian bawa ke kamar mandi gitu, ataupun juga di kamar mandi tapi dipisah gitu ya, yang mau kalian pakai aja. Nah, kebetulan emang aku tuh baru tahu juga gitu ya. Nah, selama kemarin itu aku ya udah gitu ya, pakai semua aja gitu, nggak aku potong-potong. Jadi emang kalau misalkan keairan itu tuh jadi langsung meleleh gitu loh si sabunnya gitu ya. Jadi kalau kalian pengen awet gitu ya, kalian potong-potong terus kalian pisahin gitu loh yang kalian pakai gitu. Terus untuk wanginya sendiri, dan aku kaget banget ya, itu wanginya enak banget. Enak banget, wanginya seger gitu loh guys. Dan menurut aku ya, itu si kamar mandi aku tuh jadi si wangi Kojisan ini gitu. Nah, jadi sabun Kojisan ini tuh bisa dipakai untuk muka sama badan, tapi kebetulan emang aku tuh pakainya untuk muka aja guys. Nah, jadi si Kojisan ini itu mengandung kojic acid yang bermutu tinggi yang efektif untuk mencerahkan kulit. Nah, selain itu juga ya guys, si Kojisan ini tuh mengandung zero pigment like teknologi yang bagus untuk menyamarkan spot hitam dan warna tidak merata di kulit kita. Selain itu juga ini itu mengandung formula hydro moist yang dapat melembabkan dan juga menghidrasi kulit hingga 24 jam sehingga membuat kulit kita tuh halus dan lembut sepanjang hari.
Nah, Zero Pigment Light Technology itu apa sih? Jadi ini tuh sistem pencerah unik yang secara efektif menghantam dan memperkuat bahan aktif untuk memastikan diserap oleh kulit dan area yang paling membutuhkan. Nah, mode aksinya itu ya yang luar biasa ini bisa pada bintik hitam, terus bintik penuaan, bekas luka juga. Jadi ini tuh mengembalikan warna kulit kita itu ke warna kulit yang semula dan bahkan jadi lebih cerah lagi. Nah, untuk hasilnya di aku ya guys, pada saat aku aplikasikan ke muka aku, itu menurut aku ya wangi tentunya. Dan menurut aku ini tuh cocok banget untuk kulit kalian yang berminyak. Karena apa? Karena pada saat aku udah bilas nih si sabunnya itu tuh keset ya, karena emang kebetulan aku tuh suka sama pencuci muka yang hasilnya tuh keset itu di muka aku, jadi berasa banget gitu ya, abis cuci mukanya, kan ada tuh yang abis cuci muka, tapi kayak licin gitu ya, di muka kita, jadi kayak belum bersih kalau menurut aku. Jadi kalau misalkan yang kojisan ini itu jadi langsung keset gitu ya, dan buat kalian yang kulit kering, nanti kalian kalau bisa dicobain dulu, takutnya nggak cocok gitu ya, takutnya jadi kulit kalian tuh makin kering. Jadi menurut aku cobain dulu, karena semua produk itu kan cocok-cocokan ya di setiap jenis kulit setiap orang gitu. Dan untuk mencerahkannya sendiri, aku selama 1 minggu pemakaian menurut aku agak lumayan lebih bersih ya. Dan aku juga harus pakainya konsisten secara terus-menerus. Jadi gak mungkin instan juga langsung misalkan putih bersih gitu ya. Jadi ini tuh aku bakal coba sampai habis gitu ya. Nanti gimana hasilnya, aku juga bakal kasih tahu kalian lagi insya Allah kalau aku gak ada halangan ya. Nah, katanya nih, aku juga ada tips ya, kalau misalkan pengen si sabun kojisan itu bekerja di kulit kita dengan baik dan optimal. Katanya nih ya, kalau misalkan kalau udah kita pakaiin di kulit muka kita, pakainya ya kayak umumnya aja gitu, kalau misalkan kita pakai pencuci muka ataupun juga sabun mandi. Jadi ini tuh harus didiamin dulu kurang lebih 3-5 menit katanya. Jadi mungkin biar menyerap gitu ya si kandungannya, dan baru deh kalian bilas. Dan menurut mereka yang aku lihat videonya ataupun juga yang aku baca reviewnya, justru itu hasilnya jauh lebih maksimal guys. Nah, ini mungkin tipsnya ya, jadi biar ada yang cocok, ada yang enggak, ada yang mutih gitu ya, ada yang enggak, nah mungkin ini bisa dicoba juga tipsnya. Nah, buat kalian yang baru coba sama kayak aku, mungkin kalian bisa coba beli yang ukuran kecilnya sama kayak aku ini, yang 65 gram ya. Ataupun juga misalkan kalian ada teman kalian yang punya, kalian mungkin bisa potong aja deh, minta sedikit gitu ya, untuk kalian cobain cocok apa enggak gitu ya. Soalnya kan emang di setiap jenis kulit setiap orang kan beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah kerasa nih, wah di kulit muka aku tuh kayak kering banget, ketarik banget, ataupun juga jadinya iritasi, kemerahan, ya itu sebaiknya kalian gak perlu coba gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian cocok-cocok aja kayak yang aku pakai gitu ya, selama 1 minggu ini gak ada keluhan apapun, nah kalian lanjut aja seperti itu, dan mudah-mudahan hasilnya juga bagus, amin. Nah, paling itu aja video dari aku nih mengenai kojisan yang baru aku pakai. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi rekomendasi nih buat kalian yang cari pencuci muka ataupun juga sabun gitu ya. Apa sih untuk mencerahkan atau bisa untuk menghilangkan kulit kusam ataupun juga berminyak. Nah, menurut aku ini cocok ya. Dan mudah-mudahan ini juga cocok di kulit kalian seperti itu. Dan buat kalian yang mau kasih aku saran, aku bikin video apa lagi, review aku, boleh banget kalian request, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti aku bakal review ya. Nah, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.